datang semua. Saya memberi judul khotbah ini Barabas. Dan saya percaya bahwa kisah Barabas sangat relevan untuk masa kini. Sebelum kita mulai, mari kita memohon hadirat Tuhan. Bapa surgawi kami yang penuh kasih, kami berdoa agar Engkau memberkati kami dengan hadiratmu kiranya roh kudusmu menerangi kami. Tuhan Alkitabmu penuh dengan tema-tema yang luar biasa. Ada begitu banyak pelajaran yang tersembunyi di dalam setiap kisahnya. Bantu kami untuk menemukannya seperti harta karun yang tersembunyi. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Amin. Kita membaca dalam 2 Korintus 11 ayat 3. Tetapi aku takut kalau-kalau sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya sehingga pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sebab jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan atau jika kamu menerima roh yang lain yang kami tidak terima atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima Kamu bisa sabar terhadapnya. Itu pernyataan yang agak menyedihkan. Jadi, menurut Paulus, adalah sangat mungkin untuk memberitakan Yesus yang lain. Menurut Paulus, adalah sangat mungkin untuk memberitakan Injil yang lain. Dan yang menyedihkan adalah bahwa mereka dapat menerima hal itu dengan baik. Jika ada orang yang memberitakan sesuatu yang bertentangan dengan Alkitab, jadi kita bisa memiliki Injil yang lain, kita bisa memiliki Yesus yang lain, kita bisa memiliki Roh yang lain, dan orang-orang cukup bersedia untuk menerimanya. Itu adalah pernyataan yang sangat-sangat menyedihkan. Yesus yang lain. Nah, jika kita membuka Alkitab dan kita membaca kisah Yesus di ruang pengadilan. Maka kita dihadapkan dengan pilihan yang mengerikan yang harus diambil. Pilihan antara dua individu yang satu bernama Barabas dan yang lain bernama Yesus Kristus. Nah jika Anda membuka Matius 27 ayat 16 dan membacanya dalam versi Nif. Dikatakan, dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Tentu saja versi King James tidak mengatakan demikian. Di situ tertulis Barabas. Dan Nif juga tidak selalu menuliskannya begitu. Dari dalam versi 1984 dikatakan, Pada saat itu mereka memiliki seorang tahanan yang terkenal jahat bernama Barabas. Ketika mereka berkumpul, Pilatus berkata kepada mereka, Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu, Barabas atau Yesus yang disebut Kristus? Ini adalah edisi Nif tahun 1984. Tetapi jika Anda lihat edisi 2011, dikatakan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Ketika orang banyak sudah berkumpul, Pilatus bertanya kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu, Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Terjemahan ini didasarkan pada tulisan-tulisan di Origen, menurut pendapat banyak orang. Dan secara pribadi, saya tidak akan mempercayai tulisan-tulisan seorang gnostik. Dan tidak ada dimanapun di dalam Alkitab King James, Anda akan menemukan Yesus Barabas. Dan tidak ada dimanapun di dalam roh nubuat, Anda dapat menemukan Yesus Barabas. Tetapi ini adalah sebuah pemikiran yang menarik. Karena jika Anda melihat kata Barabas, Barabas berarti Barabas. Yang berarti putra bapa. Atau Anda dapat menerjemahkannya jika Anda mau. Jika Anda ingin mengatakan bahwa Allah adalah bapa, Maka ini akan berarti menjadi anak Allah. Dan Yesus tentu saja adalah anak Allah. Jadi, kita memiliki dua individu dengan nama yang sangat mirip. Apakah itu sampai memasukkan nama depan juga Yesus Barabas atau tidak, itu tidaklah terlalu relevan. Secara pribadi, saya pikir itu tidak ada, tetapi kalaupun ada, itu tidak akan mengubah banyak hal. Mereka diharapkan pada pilihan di antara dua anak bapak. Nah, ini menarik bahwa mereka melangkah lebih jauh. Ketika mereka mendapat perlawanan dari Pilatus, mereka berkata, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami, karena Barabas adalah seorang perampok dan pembunuh yang terkenal, dan Yesus, dalam pemeriksaan Pilatus, ditemukan tidak bersalah." Eko homo, lihatlah orang itu! Dia tidak bersalah, dia tidak bercela. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Tak ada yang mengangkat tangan. Satu-satunya dosa yang dapat mereka kemukakan adalah dosa karena melanggar tradisi, tetapi tidak ada satupun dosa terhadap firman Allah, karena Yesus tidak berdosa padanya tidak ada dusta, tidak ada dosa, anak Allah yang tidak berdosa. Nah, Barabas ini mewakili individu yang lain yang lebih dapat diterima oleh para pemimpin Yahudi daripada Yesus dari Nazaret. Mereka harus memilih di antara dua orang anak dan yang menarik, bahwa keduanya mengaku sebagai Mesias. E, Yesus secara terbuka mengumumkan kemesiasannya kepada perempuan di sumur Yakub. Akulah Dia yang sedang berdiri di hadapanmu ketika perempuan itu berkata, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang," dan Barabas juga mengaku sebagai Mesias. Sekarang. Ketika Anda mencari ayat-ayat di dalam Alkitab yang berkaitan dengan Barabas, ada banyak sekali. Matius, Markus, Lukas, Yohanes semuanya merujuk kepadanya. Dalam Matius 27 ayat 16 kita membaca, ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya bernama Barabas. Yes, seorang yang terkenal. Yesus juga terkenal. Mereka adalah tokoh-tokoh terkemuka. Mereka adalah tokoh-tokoh yang dikenal. Pasal 27 ayat 17. Karena mereka sudah berkumpul, Pilatus berkata kepada mereka, Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu Barabas atau Yesus yang disebut Kristus? Kita tahu yang mana pilihan mereka. Matius 27 ayat 20 sangat mencerahkan. Tetapi imam-imam kepala dan tua-tua Menghasut orang banyak agar mereka meminta, Barabas dibebaskan, dan Yesus dihukum mati. Biarkanlah hal itu melintasi pikiran Anda, dari manakah hasutan itu berasal, siapakah orang-orang yang membujuk orang banyak untuk meminta Barabas dibebaskan dan membunuh Yesus. yaitu imam-imam kepala dan tua-tua. Jika kita menempatkannya dalam konteks modern, kita dapat katakan bahwa mereka itu adalah para uskup dan para kardinal dan para imam dan para pendeta yang meminta Barabas dibebaskan. Markus 15 ayat 7. Pada waktu itu ada seorang bernama Barabas sedang dipenjarakan bersama pemberontak lainnya. Bersama dia, mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Dia adalah seorang pembunuh. Dia adalah seorang pembunuh. Dia juga seorang pendusta, sebab dia katakan bahwa dia adalah Mesias, tetapi dia tidak memenuhi ciri-ciri dalam Alkitab. Jadi, dia adalah seorang pendusta dan pembunuh. Dan jika kita melangkah lebih jauh lagi, kita membaca bahwa ia adalah seorang perampok seorang pencuri. Yohanes 18 ayat 40 mereka berteriak pula jangan dia melainkan Barabas. Barabas adalah seorang penyamun. Jadi dia adalah seorang pendusta, dia adalah seorang pencuri, penyamun dan seorang pembunuh. Dan Yesus menuduh orang-orang Farisi bahwa bapa mereka adalah iblis. Dan mereka akan melakukan kehendak bapa mereka. Dan ia adalah pendusta sejak mulanya dan pembunuh. Jadi yang satu mewakili sifat-sifat iblis dan yang lain mewakili sifat-sifat Allah. Dan ketika gereja harus membuat pilihan, mereka memilih Barabbas. dan menghasut melalui propaganda bahwa orang banyak harus meminta Barabas dibebaskan. Mereka bertindak lebih jauh. Mereka berkata bahwa kami tidak mempunyai raja selain daripada kaisar. Kami tidak mempunyai raja selain daripada kaisar. Ketika dihadapkan pada pilihan antara ketaatan sipil dan ketaatan ilahi, mereka memilih ketaatan sipil, dan mereka memilih untuk tunduk kepada kaisar daripada tunduk kepada Allah. Jadi karena Yesus telah menuduh mereka, "Mengapa engkau mau membunuh Aku?" Hal itu bertentangan dengan hukum Allah, karena tidak ada alasan untuk membunuhnya. Ia tidak melanggar hukum apapun yang ada di dalam kitab suci, kecuali akidah mereka. tradisi mereka hukum mereka yang telah mereka rangkai dari waktu ke waktu mereka memilih ketaatan sipil dan menolak ketaatan ilahi pertanyaan saya adalah apakah kita akan dihadapkan pada pilihan yang sama saat ini dan apakah pilihan-pilihan ini akan dipengaruhi oleh pemahaman kita akan Injil keselamatan Mungkinkah seseorang dapat memberitakan injil yang lain kepada saya? Mungkinkah lebih dari satu miliar orang Kristen percaya bahwa Yesus tidak pernah mati untuk mereka? Dan bahwa mereka harus membayar dosa-dosa mereka sendiri di tempat yang disebut api penyucian. Apakah mungkin ada suatu keyakinan seperti itu? Dan bahwa satu-satunya jalan menuju keselamatan adalah dengan menerima sistem sakramen. Yang ditawarkan kepada kita oleh para uskup dan gereja, apakah itu mungkin? Apakah kita mengharapkan masa seribu tahun perdamaian di dunia ini atau di surga? Apakah kita mengharapkan pertobatan universal, atau apakah kita mengharapkan penghakiman dan pemisahan domba dan kambing? Itulah pertanyaan yang harus kita tanyakan pada diri kita: apakah Injil kita? apakah ada penghakiman yang akan datang atau apakah ada kerajaan allah yang akan terletak di atas tujuh gunung di bumi ini dan kemudian kita akan memerintah dunia dengan sistem kita dengan akidah kita Jalan kebenaran dan kehidupan ditolak demi Barabas. Seorang anak Allah yang palsu. Seorang Mesias yang palsu. Seorang yang palsu. Seorang penipu yang telah digantikan oleh Yesus Kristus. Dia mengklaim bahwa dia adalah Mesias. Ia bahkan berbuat lebih dari itu. Dia mengklaim untuk memperkenalkan suatu tatanan baru. Dia akan mengubah tatanan. Ia akan menempatkan gereja dalam kendali dan mengusir orang-orang kafir. Apakah kita memiliki ideologi yang sama di dunia saat ini? Apakah ada gerakan misalnya di negara-negara Kristen untuk memperkenalkan kembali negara Kristen dan seperangkat hukum Kristen? Mungkinkah bahkan di negara seperti Amerika Serikat mereka ingin mengubah konstitusi sehingga gereja sekali lagi dapat memerintah di mana para imam, para uskup, dan para pendeta dapat menjalankan apa yang mereka sebut sebagai otoritas yang diberikan Tuhan. Mungkinkah hal itu terjadi? Dan jika seseorang kemudian membatasi antusiasme itu dengan melakukan sesuatu yang memadamkan semangatmu dan berkata, "Bukan begitu, kerajaan itu nantinya?" Mungkinkah mereka akan berkata, Pergilah dengan dia. Orang ini akan menghancurkan akidah kita. Berikan kami Barabas. Jadi apa yang mereka takuti? Apa yang ditakuti orang-orang Yahudi? Mereka takut akan kehilangan kerajaan dan akidah mereka. Oleh karena itu mereka berkata, lebih baik satu orang mati demi orang banyak daripada orang banyak mati demi satu orang. Singkirkan dia. Kuasa kita sebagai imam-imam, posisi kita dalam masyarakat akan dipertanyakan dan tidak ada artinya jika kita menerima orang ini. Singkirkanlah dia, kami menginginkan teologi tujuh gunung, kami ingin membangun kerajaan bumi, surga di atas bumi. Itulah posisi resmi gereja Katolik Roma. Amilenianisme, gereja yang mengatur, itu adalah posisi protestanisme konservatif. Amilenianisme, gereja yang mengatur. Dan yang lainnya, mereka ingin kerajaan itu di sini selama seribu tahun. Tetapi Tuhan bersabda, kerajaanku bukanlah dari dunia ini. Dan Alkitab memberitahu kita, Ketika Yesus datang, mereka akan bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur, melontarkan cahayanya ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia. Tapi tidak, mereka menginginkan kerajaan yang lain. Mereka ingin di dunia ini. Alkitab berbicara tentang milenium kematian. Di mana tidak ada apa-apa di bawah sini. Orang-orang yang ditebus bertemu dengan Tuhan di angkasa dan mereka diangkat bersama-sama. Kerajaan Allah sangat berbeda dengan kerajaan yang orang-orang Yahudi inginkan dan sangat berbeda dengan kerajaan yang diinginkan dunia saat ini. Yesus datang untuk menunjukkan karakter Bapa. Ia menunjukkan bagaimana rasanya hidup dalam ketaatan kepada firman Allah. Ia meneguh akidah dan tradisi manusia Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Percuma mereka beribadah. Ini adalah pertempuran yang luar biasa ketika anda dihadapkan pada sebuah akidah. Alkitab berkata di Efesus 2 ayat 10. Karena kita buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya ia mau supaya kita hidup di dalamnya Galatia 2 ayat 6 kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam dia jika kita membaca ayat-ayat lain dikatakan di banyak tempat kamu harus hidup untuk menyenangkan Allah 1 Yohanes 1 ayat 7 hidup di dalam terang Yohanes 15 ayat 10 Jikalau kamu menuruti perintahku Kamu akan tinggal di dalam kasihku Seperti aku menuruti perintah bapaku Dan tinggal di dalam kasihnya Ada dua jalan Yang satu adalah jalan Allah Dan yang lainnya adalah jalan Akidah Dan Akidah itu sangat kuat Jika Akidah menggantikan firman Allah maka hampir tidak mungkin untuk menanamkan firman Allah di mana akidah itu telah tumbuh subur di hati ambillah contoh diri anda sendiri katakanlah anda menemukan kebenaran alkitab yang luar biasa apapun itu katakanlah anda menemukan baptisan orang dewasa di dalam alkitab dan Anda mencoba mengabarkannya pada zaman reformasi, mereka akan menyeret Anda dan membunuh Anda di hadapan ribuan orang. Sebab hal itu berbenturan dengan akidah yang menginginkan gereja dan negara bersatu. Dan sama seperti Anda didaftarkan sewaktu kelahiran sebagai warga negara, maka Anda pun didaftarkan pada saat kelahiran Anda melalui baptisan sebagai warga negara gereja dan keduanya dipersatukan. Tetapi baptisan dewasa akan membuat garis pemisah. Dan hanya mereka yang telah diyakinkan akan kebenaran kerajaan ini yang akan menjadi bagian dikucilkan dari negara. Bagaimana jika anda menemukan kebenaran sahabat dan anda pergi kepada teman, tetangga dan keluarga dan anda katakan, Aku telah menemukan kebenaran dalam Alkitab. Izinkan aku menunjukkannya bahwa hukum Allah tidaklah dibatalkan. Menurut kebiasaannya, kebiasaan Yesus ia memelihara hari Sabat. Anda datang ke dalam pertentangan dengan akidah, dan akidah mereka itu begitu kuat sehingga mereka harus menolak firman Allah, karena akidah itu sangat mereka tinggikan. Barabas adalah gambaran dari Iblis. Dan Barabas menjanjikan tatanan dunia yang baru, di mana gereja akan berkuasa dan memerintah. Oleh karena itu, ketaatan kepada gereja adalah syarat utama. Karena hanya jika anda taat kepada gereja, maka mereka memiliki kekuasaan, mereka memiliki kuasa untuk memerintah, mereka memiliki otoritas. Dan jika anda menyingkirkan hukum Tuhan seperti yang telah berhasil dilakukan setan dan berhasil meyakinkan banyak gereja-gereja untuk melakukannya, maka anda harus menggantinya dengan sebuah akidah. Dan jika anda berani menentang akidah itu, anda dikatakan sebagai pelanggar hukum, yang tentunya itu bukan hukum Allah, tetapi sebagaimana mereka telah memilih Barabas. Demikianlah juga mereka akan memilihnya hari ini. Iblis memiliki kesempatan untuk menunjukkan hasil dari penerapan prinsip-prinsip untuk bebas dari semua hukum dan Kristus, dengan ketaatannya yang teguh kepada perintah-perintah Bapanya, menyatakan hasil dari penerapan akan prinsip-prinsip kebenaran. Pilihannya adalah antara seorang perampok, pembunuh, dan pencuri dengan Anak Allah yang tidak bercacat cela. Umat manusia memilih Barabbas. Kayu salib telah dipersiapkan untuk Barabbas, tetapi Yesus yang dipakukan di atas kayu salib. Biarkan hal itu meresap ke dalam pikiran Anda. Kayu salib itu telah disiapkan untuk menghukum Barabas, tetapi Yesus yang dipaku di salib. Ia disalibkan menanggung beban dosa. Ia dipukuli secara tidak manusiawi, dinyatakan tidak bersalah, tetapi dipukuli. Bisakah Anda membayangkannya dua kali? Mengapa Pilatus suruh Yesus dipukuli jika ia berkata, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya?" Itu seperti Anda pergi ke pengadilan, mereka dapati Anda tidak bersalah. lalu memukuli anda sampai babak belur. Apakah itu keadilan? Dia melakukan itu untuk menarik simpati. Dia mencoba menggunakan hal itu sebagai taktik. Tetapi orang banyak berteriak-teriak di bawah hasutan para imam dan tua-tua untuk memilih Barabas. Orang yang mengaku sebagai Mesias, Saya membacanya dari buku Desire of Ages. Adakah kuasa lain di bumi ini yang seperti Barabas, yang mengatakan bahwa ia adalah Mesias yang lain, perwakilan yang lain dari Yesus Kristus, Allah yang lain di bumi? Adakah kekuatan yang seringkali seperti Barabas, meminta tatanan dunia baru untuk diperkenalkan ke dunia? di mana nasionalisme akan dihapuskan dan semua orang akan tunduk pada satu kekuasaan pusat diperintah oleh sebuah entitas moral? Adakah seorang seperti Barabas di dunia saat ini yang mengklaim akan membawa perombakan besar? Mungkinkah hal itu terjadi? Eh, siapa yang telah mencoba melakukan ini? Di surat kabar mana Anda membaca tentang kekuatan seperti itu? Kita harus ingat bahwa kita masih berada di dunia yang sama di mana Yesus ditolak. Dan di mana seorang penipu dipilih untuk menggantikannya. Kita harus ingat bahwa kita masih hidup di dunia yang sama di mana orang banyak ditipu oleh khutbah yang menyimpang dari para imam dan uskup. Dengan propaganda mereka yang terus-menerus menentang Yesus. Dan kita harus bertanya pada diri kita sendiri, apakah hal yang sama dapat terjadi pada masa kini, apakah ada seorang Barabas, dan apakah pilihan akan kembali diberikan kepada umat manusia? Pilihlah Barabas atau Yesus. Bangsa Israel telah menentukan pilihan mereka: Barabas, penyamun, dan pembunuh. Yang melambangkan iblis, Kristus, wakil Allah telah ditolak, dan dalam menentukan pilihan mereka, mereka menerima Dia yang sejak mulanya adalah pendusta dan pembunuh. Saat ini, kita dihadapkan pada pilihan yang sama; mereka bilang kita tidak punya raja selain kaisar. Adakah kekuatan saat ini yang mengklaim gelar kaisar? Gelar Kaisar adalah Pontifex Maximus. Adakah kekuatan di dunia ini yang mengklaim gelar Pontifex Maximus? Ya, ada. Gelar ini datang dengan kesan yang khusus, bahwa oknum yang menyandangnya adalah Allah dan harus dipatuhi secara mutlak, layaknya Allah dan harus disembah. Dalam Kitab Wahyu, kita membaca bahwa mereka menyembah Dia. Kekuatan ini yang mewakili tanda binatang itu. Bukankah ini suatu kebetulan yang luar biasa? Jadi, ketika orang banyak berteriak, kami tidak mempunyai raja selain kaisar. Apakah ada kaisar hari ini dengan gelar yang sama yang juga mengaku sebagai Tuhan di bumi, sebagai Mesias, dan memberikan kepada anda keselamatan melalui sistem sakramen dan akidah mereka yang jelas bertentangan dengan firman Allah kebenaran anda dihasilkan melalui perbuatan-perbuatan ketaatan kepada gereja yang seharusnya adalah melalui kebenaran Kristus yang diwujudkan dalam ketaatan kepada hukum Allah pilihannya sama persis barabas atau Yesus? Yesus Kristus menggenapi semua nubuatan di dalam perjanjian lama tentang dirinya sendiri. Yesus Kristus menjalani kehidupan yang patut diteladani. Ia datang bukan untuk meniadakan hukum, tetapi untuk menegakkannya. Tidak satu iota pun yang akan ditiadakan dari hukum. Dia mendobrak akidah mereka, dia mendobrak aturan dan hukum mereka. Tetapi ia menaati hukum Allah. Dia Allah pencipta datang kepada umatnya tetapi mereka tidak menerimanya. Barabas adalah perampas kekuasaan dan perampas kekuasaan ini yang merupakan gambarannya yang ada pada masa kini adalah antikristus yang juga telah dinubuatkan di dalam Alkitab. Dan para reformator memiliki keberanian untuk mengidentifikasinya di dalam Alkitab. Mereka menemukan kriteria di dalam Alkitab dan daftar karakternya yang begitu meyakinkan, sehingga mereka tidak ragu lagi dan dengan sehati menyatakan bahwa itu adalah sistem yang masih berjalan dan bekerja dengan baik, dan hidup di Roma saat ini. kaisar yang lain, anak bapa yang lain, mesias yang lain. Kristus membawa keunggulan moral dan permusuhan terhadap dosa. Barabas membawa kemerosotan moral dan permusuhan terhadap hukum Allah. Itu pilihan kita. Iblis memutarbalikkan karakter Allah. Dia telah menggambarkan keadilan Allah sebagai hal yang kejam. Padahal pada kenyataannya dia sendirilah yang lalim. Setan telah menggambarkan belas kasihan Allah sebagai kelemahan. Padahal belas kasihan Allah adalah kekuatan. Setan telah melukiskan kebaikan dan kemurahan Allah sebagai keegoisan untuk menuntut penyembahan. Tetapi setanlah yang menuntut penyembahan. Bahkan dari anak Allah sendiri. Semua itu akan ku berikan kepadamu. Jika engkau sujud menyembah aku. Dia memiliki karakter yang sangat menyimpang. Dan Alkitab mengatakan bahwa umat manusia akan mengikuti perintah-perintah Barabbas modern. Walaupun ia kaya, ia telah menjadi miskin demi kita, supaya oleh karena kemiskinannya kita menjadi kaya. Adalah iman yang menyedihkan bahwa manusia tidak bisa menemukan kebenaran ketika ia terkubur dalam tradisi. Umat manusia tidak dapat menemukan kebenaran jika dia terkubur dalam suatu akidah manusia. Itulah sebabnya kita sebagai orang Protestan harus mengatakan bahwa kita tidak memiliki akidah selain Alkitab. Alkitablah akidah kita. Jika tidak tertulis di Alkitab ini, itu bukan bagian dari sistem kepercayaan kita. Kita tidak mengenal akidah sebuah akidah yang akan menghancurkan Injil sebagaimana akidah yang telah menghancurkan para imam-imam dan tua-tua dahulu. Percuma mereka beribadah kepadaku. Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Tradisi-tradisi manusia ditempatkan di atas Allah. Jadi ini adalah misi Kristus dan ini adalah misi kita saat ini. Dan kedua pola pikir ini akan berbenturan terus-menerus. Kita menemukan perbedaan mencolok ini di seluruh tulisan Alkitab. Kita dapat menemukannya di paling awal. Kita dapat menemukannya pada kain dan habel. Lalu kita menemukannya lagi dalam Yakub dan Esau, lalu kita menemukannya lagi dalam Musa dan Korah, dan lagi dalam Daud dan Saul, dalam Hana dan Penina, dalam Yosafat dan Atalia, dalam Yeremia dan Hananya, dalam semua nabi Allah dan semua nabi Baal selalu terjadi bentrokan terus-menerus. Kita harus yakin di dalam hati. Amsal 23 ayat 7 berkata sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri demikianlah ia. Jika kita membuka Wahyu pasal 13, kita mendapatkan penjelasan tentang kuasa-kuasa ini. Ya, kita telah membacanya berkali-kali tetapi untuk menempatkan ke dalam konteksnya, kita membaca bahwa binatang kedua dari Wahyu akan melakukan mukjizat besar. Dan akan menyesatkan mereka yang diam di bumi, dan bahwa mereka harus membuat patung untuk binatang itu, dan bahwa mereka harus memberikan nyawa kepada patung binatang itu, dan mereka menyebabkan, yaitu dengan undang-undang, bahwa barang siapa yang tidak mau menyembah patung binatang itu harus dibunuh. Mereka menginginkan sistem mereka, mereka menginginkan sistem mereka, sistem agama mereka yang menguasai dunia. dan jika anda menghina jika anda menghinanya anda harus disingkirkan lebih baik bahawa penghinaan itu disingkirkan daripada kerajaan mereka dihancurkan lebih baik satu orang mati daripada kerajaan itu mati hanya demi satu orang dan mereka akan memaksa anda untuk menerima tanda di tangan kanan atau di dahi dan tanda di tangan kanan dan di dahi ini adalah tanda binatang itu dan binatang itu, yaitu Katolikisme, yang mana telah diakui oleh para reformator, mengatakan bahwa itu adalah tanda kekuasaan gerejawi kami, di mana kami telah memindahkan hari sabat kepada hari minggu, dari hari ketujuh ke hari pertama dalam minggu. Ini bukan tentang hari dalam seminggu, ini tentang otoritasku, dan ini adalah akidahku. Dan tidak peduli apabila Alkitab mengatakan sesuatu yang lain, akidahku akan tetap bertahan. Dan siapapun yang menentang akidahku akan kubinasakan. Dan umat manusia atas hasutan para imam dan para pendeta di dunia ini akan berkata, Berikan kami barabas. Itu sebuah pola pikir. Wahyu 17 ayat 12 Dan kesepuluh tanduk yang telah kau lihat itu adalah sepuluh raja yang belum mulai memerintah tetapi satu jam lamanya mereka akan menerima kuasa sebagai raja bersama-sama dengan binatang itu. Para penguasa dunia akan bersatu dengan sistem agama ini. Dan kemudian dikatakan ini sangat penting. Mereka memiliki satu pikiran. Dan mereka telah mengagumi binatang itu. Mereka telah mengikutinya. Mereka telah menelan ideologinya. Mereka percaya setiap kata yang keluar dari mulutnya, apapun yang terjadi. Jika kita tidak memperhatikan apa yang keluar dari mulutnya dan jika kita tidak melihat bahwa itu mengarah kepada perbudakan, kita tidak akan pernah mengerti. Mereka memiliki satu pikiran, mereka berpikir sama seperti itu, mereka telah menerima akidahnya. Mereka telah meminum anggur percabulan yaitu doktrin palsu Roma. Dan akibatnya, sama seperti Kain dan Habel, Wahyu 17 ayat 14, mereka akan berperang melawan anak domba. Jadi di sini terjadi satu pola pikir. Satu pola pikir. Tetapi ada pola pikir yang lain. Roma 15 ayat 6. Sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Dengan satu hati dan satu suara kita harus memuliakan Allah. Filipi 1 ayat 27. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Supaya apabila aku datang aku melihat. Dan apabila aku tidak datang aku mendengar. Bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh. Dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil Kristus. Atau bagaimana dengan Filipi 2 ayat 2? Sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Seberapa pentingkah kita harus sehati sepikir? Siapakah yang telah menaburkan lalang di antara kita? Sehingga kita harus berselisih Setiap rupa angin pengajaran bertiup di antara kita, bagaimanakah kita dapat sehati sepikir? Berkonsentrasilah pada intisari Injil. Berkonsentrasilah pada pekabaran untuk zaman kita. Berkonsentrasilah pada kebenaran masa kini dan hidup damai dengan satu sama lain. Kita harus mencerminkan karakter anak Allah. Jika kita membaca di dalam Filipi 2 ayat 5, hendalah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Jika kita memiliki pikiran yang sama dengan Yesus, maka akidah-akidah yang bertentangan dengan hukum Allah dan firman Allah akan terlihat nyata sama bagi kita seperti halnya bagi Yesus. Dan bagaimana dengan karakter dan cara Allah dan musuh-musuhnya menegakkan doktrin mereka? Yesus berkata, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Itulah sebabnya mengapa ada salib. Ada jalan yang harus dipilih. Dan jalan itu ada di antara kedua pilihan. satu pikiran. Menjadi kekuatan yang memaksa hanya ditemukan di dalam pemerintahan iblis. Tidak ada di tempat lain. Segala bentuk paksaan bukan berasal dari Tuhan. Segala bentuk pemaksaan bukanlah dari Allah. Tuhan akan menarik, Tuhan tidak akan memaksa. Allah adalah gembala yang baik. Ia berjalan di depan domba-domba mengikuti, bukan seperti sistem yang lain di mana ia berjalan di belakang dengan cambuk dan menggiring mereka ke tempat yang mereka inginkan. Hikmat duniawi tidak akan menyelamatkan kita. Ketika saya masih seorang evolusionis, saya memiliki banyak hikmat duniawi. Bahkan, saya memiliki begitu banyak hikmat dunia. Saya seorang profesor di universitas dengan hikmat duniawi itu. Hikmat duniawi itu telah menjadi kebodohan bagiku. Kebodohan. Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yohanes 6 ayat 57 berkata, "Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga Barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Kita harus membuat karakternya menjadi bagian kita. Kristus telah ditentukan menjadi pengantara sejak penciptaan dari Allah ditetapkan dari kekekalan untuk menjadi pengganti dan jaminan kita. Tetapi dunia malah memilih Barabas. Kekerasan pemaksaan adalah cara kain. Itu adalah cara iblis. Jika kita melihat apa yang terjadi di dunia saat ini, bagaimana kita sedang menuju ke arah sistem kekerasan dan pemaksaan, lalu siapakah yang kita inginkan sebagai Tuhan dan Tuhan? Ketika Yesus ada di bumi ini, belum pernah ada manusia yang memiliki permusuhan begitu hebat terhadap dosa. dan namun dia telah menjadi dosa bagi kita. Anak Allah yang tak berdosa dan tak bercacat datang ke dunia ini untuk menebus orang-orang berdosa seperti anda dan saya. Jadi apakah rahasia dari kesatuan? Itulah pertanyaan saya hari ini. Karena bahkan di tengah-tengah umat Allah pun ada perpecahan. Mereka berdebat tentang hal yang paling konyol. Yang ini punya doktrin ini dan yang itu punya doktrin itu. Dan kita berdebat tentang hal-hal yang begitu dalam sehingga manusia bahkan tidak dapat memahaminya. Jawabannya adalah tidak ada yang merasa lebih tinggi atau tidak ada yang merasa lebih unggul. Tidak ada pemaksaan kepausan di antara umat Allah. Izinkan saya membacakan satu kutipan dari buku Selected Messages jilid 1. Kemudian sebagaimana anak-anak Allah adalah satu di dalam Kristus, bagaimanakah Yesus memandang kasta, perbedaan di masyarakat, perbedaan manusia dengan sesamanya? Oleh karena warna kulit, suku, kedudukan, kekayaan, kelahiran atau pencapaian? Rahasia persatuan dan saya ingin Anda mendengarkan dengan saksama. Rahasia persatuan ditemukan di dalam kesetaraan orang-orang percaya di dalam Kristus. Disitulah letak kesetaraan. Tidak ada yang lebih tinggi dari siapapun. Tidak ada paksaan, tidak ada superioritas. Tidak ada aturan dan peraturan yang tidak selaras dengan firman Allah, tetapi yang merupakan pengganti dan menjadi bagian dari sebuah akidah. Semoga Allah melindungi kita dari akidah-akidah ini. Semoga pilihan kita tidak berada di antara akidah dan kebenaran. Semoga pilihan kita bukan antara Yesus dan Barabas. Dalam Kolose 3 ayat 23 kita membaca, "Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia." Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah sebab kamu melayani Tuhan Yesus Kristus. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu karena Tuhan tidak memandang orang. Kita semua berada di dunia yang sama. Kisah 20 ayat 19 mengatakan, "Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan dengan banyak mencucurkan air mata dan pencobaan." Dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku, saya khawatir kita sedang menuju ke arah waktu itu. Kita akan menghadapi masa yang penuh dengan air mata, kita akan menghadapi masa pencobaan, dan sebagian besar akan datang dari saudara-saudara kita sendiri, dari para imam dan dari para pendeta, dan mereka akan menggunakan media. Mereka akan menggunakan segala cara dalam pemaparan mereka untuk meyakinkan kita untuk memilih parabas. Tetapi aku dan seisi rumahku kami ingin menyembah Tuhan. Marilah kita berdoa. Baba Surgawi sungguh pilihan yang mengerikan. Dan umat manusia berjalan di atas kondisi yang sama. Dan hari ini juga bersedia untuk membuat pilihan yang sama seperti yang mereka lakukan pada zaman Yesus. Tetapi bahkan di zaman Yesus Tuhan tidak semua orang memilih Barabas, dan beberapa di antaranya bertobat. Dan pada saat kecurahan kudus mula-mula pada satu hari khotbah itu, tiga ribu orang ditambahkan ke dalam jemaat, dan itu adalah tetesan dari hujan awal. Kiranya hujan akhir akan lebih berlimpah. Kiranya jutaan orang berbalik dari Barabas kepada Anak Allah yang hidup. Inilah doa hambamu dalam nama Yesus. Amin.